saudara-saudaranya, maka ia masuk ke dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling bermanfaat untuk yang lain. Akan tetapi poinnya adalah sebagian orang enggan untuk belajar agama. Di antara sarana belajar agama ibu-ibu sekalian, selain membaca buku, kalau zaman sekarang mungkin ada YouTube, dan di antara sarana mengenal Allah subhanahu wa ta'ala dan Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam adalah dengan duduk di majelis ta'lim, adalah dengan duduk di majelis, di majelis ilmu, sebuah majelis yang paling mulia yang ada di muka bumi ini, perkumpulan orang-orang yang mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala dan mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah kita cukupkan, semoga bermanfaat untuk kita semua ibu-ibu. Kita berdoa kepada Allah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan taufiknya kepada kita semua, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi kita dimanapun kita berada. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina, wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna, wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna, wa ja'al al-hayata ziyadatan lana fi kulli khayr, wa ja'al al-mawta rahatan lana min kulli shar. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wa al-afaf wa al-ghina. Allahumma inna nas'aluka al-jannah وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم اجعلنا ممن يخشاك واتقاك، اللهم أحينا وأميتنا على التوحيد والسنة، اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة، اللهم أمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Demikian tadi tausiah yang disampaikan oleh Ustaz Iqbal Fauzan. Mudah-mudahan yang tersampaikan tadi bisa menambah iman dan takwa kita dari Allah SWT. Mari di kesempatan yang berbahagia ini kita akhiri dengan bacaan doa kafaratul majelis bersama-sama. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau ada yang disampaikan? Terima kasih.